Puluhan warga Dusun Tukoni Solo dohot keluarga terpidana nama Negai Hutan Dirman Raja Gugguk na ifonis 3 tahun penjara putusan ni Pengadilan Negeri Balige gagal manjalo perlindungan Tumenko Marves Luhut Binsar Panjaitan dohot Tumenkumham Yasona Lauli alani pihak kepolisian Polres Toba menghadang halaki Tiki Lau Pajupang. Puluhan warga Dusun Tukoni Solo rotu Yayasan IT Dela Guboti asa Pajupang Tumenko Marves dohot Menkumham. Puluhan warga Imanjalo asa Menko Marves dohot Menkumham mampebason Dirman Raja Gugguk terdakwa na ituduh manegai hutan na ifonis 3 tahun penjara di tanggal 6 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Balige. Molopat dapat nihalaki pihak penegak hukum songon polisi, kejaksaan dohot pengadilan, mapain pasal nasala tu terdakwa Dirman Raja Gugguk, nai persangkahon manegai hutan i hutana sendiri. Ale aksi ni wargai dihalangi pihak kepolisian Polres Toba. Sian hatorangan boruni terdakwa Elfrida Raja Gugguk, diharoroni halaki tu IT Del Lau Pajupang dohot Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dohot Menkumham Yasona Lauli Lau Majalo Perlindungan Hukum tu Amongna Nasonarion Itahan Irutan Kelas 2B Balige. Kok ketemu Pak Luhut mau menyampaikan apa, Bu? Saya mau menyampaikan bahwasanya Pengadilan Negeri Balige tidak adil kepada ayah saya, Dirman Raja Gugguk. Bapak tahu, Pak Luhut. Ini yang mau saya sampaikan sama Bapak. Ayah saya dituduh kehutanan, membakar hutan, dan merusak hutan seluas 69 hektar, Pak Luhut. Bapak lihat sendiri ke kampung. Bapak harus lihat datanya, Pak. Di mana kampungnya, Bu? Desa Tukoni Solo, Kecamatan Persuburan Barat, Kabupaten Toba. Silakan datang ke sana, Pak. Siapapun kalian, para penguasa-penguasa negara ini, Pak Jokowi, kami juga masyarakat Indonesia, Pak. Kami juga membayar pajak, Pak. Kami juga masyarakat Indonesia, Pak. Minta tolong, Pak. Pak Luhut tidak bisa kami jumpai karena polisi-polisi ini menghalangi kami. Alana Nasoboi Pajupang dohot Menko Marves dohot Menkumham halaki Eneng Lautu Istana Jakarta Lau Pajupang dohot Presiden Indonesia Joko Widodo.